sama. Baik penonton, pada ketika ini kita akan terus sahaja bersama dengan Ismail Adnan sekali lagi untuk kita mengetahui apa antara perkembangan terkini di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Jadi silakan Ismail Adnan. Jadi dapat duit boleh belinya undian Kita meneruskan kembali kemeriahan dan juga laporan dari Carnival Unity ataupun Semarak Unity ini untuk kita membawakan bagaimana respon dan juga reaksi pengunjung-pengunjung yang hadir ke Semarak ataupun Carnival Semarak Unity ini. Bersama dengan saya adalah Encik Aris untuk bercakap lebih lanjut tentang beliau yang hadir ke sini dan merasai kemeriahannya. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar? Selamat, khabar baik. Tuan, mungkin boleh kongsikan seawal datang tadi apa yang sudah diperhatikan ataupun apa yang sudah dikunjungi di sini? Saya datang seawal pukul 8 lah, gerak daripada rumah pukul 7.30. So saya datang sini tengok, sebenarnya dah tahu dah tentang ada tentang info berkenaan dengan ni lah, keluarga Malaysia kat sini kan. Jadi just bawa anak-anak tu riadah sekali lah pagi-pagi ni. Okay. Berapa orang datang ni? Okay, 5 orang sekali lah. Okay, ni ramai-ramai dapat balon apa semua kan. Tapi lepas ni nak pergi mana lagi? Katanya ada kenduri, ada macam-macam aktiviti. Ada lagi nak join aktiviti lagi? Lepas dah main dekat taman ni, sebenarnya saya nak jalan-jalan boot ni. Nak tahu pasal banyak info lah tentang berkaitan dengan pergeso. Banyak information tentang kerajaan punya ni lah, prasarana apa semua lah. Okay. Terima kasih Encik Aris kerana bersama dengan kami. Itu dia Encik Aris bersama dengan kita keluarga Malaysia untuk kita menyemarakkan dan juga memeriahkan Carnival Semarak Unity di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Sekali lagi saya nak bersama dengan tetamu kita dan juga keluarga Malaysia yang juga turut mengunjungi bersama dengan kita adalah Encik Karupiah dari Rukun Tetangga Jinjang Selatan Tambahan. Apa khabar? Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Encik Karupiah, selaku antara orang penting dalam Rukun Tetangga Jinjang Selatan Tambahan, bagaimana Encik Karupiah melihat acara ini cukup menarik untuk dikongsikan dengan keluarga Malaysia dan juga pelbagai kaum khususnya? Ya, ini adalah satu acara yang terbaik lah boleh saya katakan. Selepas sekian lama kami tidak dapat mengikuti program-program seperti ini di Rukun Tetangga dan juga daripada Jabatan Berpaduan. Ini adalah program yang lebih kepada keluarga Malaysia dan memperkukuhkan perpaduan, semangat perpaduan di bulan yang mulia ini, iaitu bulan Merdeka, yang amat bermakna kepada kita keluarga dan juga ahli-ahli Rukun Tetangga. Dan hari ini boleh dikatakan memang cukup meriahlah kita bersama ahli-ahli dan ahli keluarga dapat hadir ke majlis sambutan hari ini. Ini memberikan betul-betul semangat keluarga lah, keluarga satu Malaysia. Terima kasih. Kalau kita lihat banyak aktiviti dan juga perkongsian yang disajikan dan juga dikongsikan melalui paparan visual ketika tadi, ini semua daripada Rukun Tetangga Jinjang Selatan Tambahan ini. Berapa orang kesemuanya yang datang daripada Rukun Tetangga? Dalam 20 orang ada di sinilah. Tak tahu mereka semua sedang bersiar di semua kemah-kemah, sedang menikmati dan pelbagai acara yang dianjurkan oleh Jabatan Perpaduan hari ini. Okay. Jabatan Perpaduan Negara, Kementerian Perpaduan sudah pastinya menyokong Rukun Tetangga. Jadi Rukun Tetangga Jinjang Selatan Tambahan, mungkin boleh dikongsikan sedikit dah berapa lama penubuhannya dan apa yang dilakukan selama ini? Ya, sekarang ni kita biasa menganjurkan program-program berkaitan dengan kebudayaan dan sekarang ini kita sedang usahakan program kebun komuniti yang lebihkan kepada makanan, kesihatan dan aktiviti rekreasi dan sebagainya. Dan yang menarik di sini, di kemah yang pertama kita dapat lihat bagaimana untuk menganjurkan kebun komuniti, satu perkara yang cukup penting. Pada masa yang sama kita juga menjaga alam sekitar. Ini adalah dalam era moden ini tanggungjawab ahli-ahli Rukun Tetangga untuk menjaga kawasan kita, bukan saja dari segi keselamatan, juga menjaga kepentingan kehijauan, kepentingan sungai dan sebagainya, iaitu mengenai alam sekitar sebagai salah satu komponen dalam keluarga Rukun Tetangga. Okey, ini sudah pergi ke booth ataupun ruai mana dah? Mana yang sudah pergi? Pelbagai kaum ada pertandingan. Saya menang hadiah juga. Dapat hadiah juga eh? Okey, pelbagai hadiah menarik, pelbagai aktiviti dikongsikan. Encik Karupiah, mungkin ini boleh mengajak sama-sama mereka yang belum hadir lagi ke sini untuk mengajak beramai-ramai datang ke Taman Tasik Titi Wangsa, Encik. Ya. Saya memanglah mengalu-alukan semua ahli-ahli Rukun Tetangga dan orang ramai untuk dapat mengunjung ke program seperti ini, yang mana kita boleh dapat banyak informasi.
bahasnya mengenai perkeso keselamatan untuk wanita daripada PDRM dan juga banyak jabatan-jabatan agensi-agensi kerajaan yang memberikan perkhidmatan masyarakat kepada orang ramai. Ini perlu disebarkan kepada orang ramai dan orang ramai dari masyarakat, komuniti perlu mengunjung dan mendapatkan menggunakan semua perkhidmatan ini kerana ia dianjurkan oleh kerajaan untuk kepentingan mereka. Kita sebagai keluarga Malaysia perlu menggunakan semua kepentingan ini. Okey, keluarga Malaysia Teguh Bersama. Terima kasih Tuan Karupiah dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat dari Rukun Tetangga Jinjang Selatan Tambahan kerana bersama dengan kami pada ketika ini. Seawal yang kecil pun sudah berada bersama dengan kita di Taman Tasik Titiwangsa pada ketika ini. Itu dia datang beramai-ramai kepada Carnival Semarak Unity. Sudah pastinya ini perkongsian untuk kita menyemarakkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia sesuai dengan sambutan Bulan Kebangsaan. Datang beramai-ramai ke Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur. Ayo sama-sama kita kibarkan jalur gemilang untuk kita menyahut seruan kerajaan agar kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Dengan itu kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Ini saja dan juga sekian saja laporan dari Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur untuk Carnival Semarak Unity. Wow, terima kasih Ismail Adnan. Meriahnya macam saya apa tahu. Saya nak masuk dalam skrin tu. Terus sampai ke lokasi. Jadi okay, ada kesempatan ni boleh pergi ke sana di Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur. Okey, selari dengan apa